Raiman terus mencari Partiban. Peluang untuk Partiban ketika ini dalam kawasan penalti. Mencari ruang untuk melakukan tolakan. Fak Raiman! Hanya Fak Raiman berjaya untuk menghasilkan jaringan pertama untuk KL City. Partiban taklah begitu baik, tetapi apabila dia tarik semula ke dalam, Deli memberi keyakinan kepada Kuala Lumpur. Sampai itu sekali lagi peluang untuk Safi Salih. Percubaan dari Safi. Dan terlepas. Dan mudah untuk Partiban memastikan jaringan kedua untuk KL City selepas tangkapan yang diambil terkemas dari Amirun. Jadi Partiban memanfaatkan peluang itu untuk jaringan kedua KL City pada aksi malam ini. Sampai itu KL City ketika ini Partiban telah melakukan tolakan Fak Raiman. Oh. Sempurna dari Fak Raiman untuk jaringan peribadi keduanya malam ini. Dan jaringan ketiga untuk KL City. Lagi assist yang baik dari Partiban. Jadi Fak Raiman pantas untuk berikan tekanan Zafri. Cubaan dari Zafri. Oh, cantik menerjah jaring untuk jaringan keempat KL City. Jadi Zafri Yahya letakkan namanya selaku penjaring gol. Sentuhan pertamanya baik di situ. Pemain Langkawi tidak menekan. Mereka hanya melihat saya rasa pemain yang berada di hadapannya adalah Ngazah Hadin. Jadi Kobemba. Jadi luar Kobemba diselamatkan dan mudah untuk Giancarlo untuk melakukan jaringan yang kelima bagi KL City. Langkawi selepas cubaan dari Kevin Kobemba berjaya diselamatkan. Ada lagi peluang untuk KL City ketika ini. Hadin mencari ruang. Masih lagi Hadin. Cubaan dari Hadin. Mudah untuk menewaskan Amirun kali ini. Jadi Hadin Azman berjaya untuk meletakkan dirinya selaku penjaring. Amirun Nasli negol Langkawi. Jadi kedudukan sekali lagi berubah di Ceras. Ini Zafri. Langkan untuk peluang untuk Paolo Zosue. Jadi Paolo Zosue memastikan jaringan ketujuh. Menyaksikan penguasaan sepenuhnya dipamerkan. Mereka kepenatan ketika ini. Kevin Kobemba berjaya lepas. Masih lagi Kevin Kobemba. Akhirnya selepas percubaan ketiga dari Kevin Kobemba. Kawi. Sekali lagi hantaran baik daripada Paolo. Melihat di manakah kedudukan dan di manakah